bikin sendiri karena katanya artisnya namanya Justin Paul, katanya si Justin Paul ini tidak menyelesaikan kontraknya, jadi ada 11 film yang harus dia lakukan, cuma 6 film yang baru dilakukan sama si Justin Paul ini. Nanti kami tanya sama mereka kronologisnya seperti apa, nanti kita kabar aja ya. Nah, untuk yang Peter L taruhnya agak gede kata-kata gue, lu kagak kelihatan nih kata gue silinder gue lu gak bisa lihat. Terus ini kak, yang tuntutan hukum yang debut yang terlalu menyudutkan hakim atau jaksa ya. Ya pokoknya intinya lu mau nyinyir nyinyirin si jadulnya sama Faisal Haris aja udah itu. Terus habis itu yang masalah ini juga lu mau nyinyirnya ya mati mau nyinyirin dari pihak manajemennya atau apanya, atau bisa jadi dari pihak manajemennya tidak memberikan apa ke biasanya yang bikin artisnya tidak berkata tapi kan udah dapat 6 film dong ya. Nah lu bela apa sih manajemennya? Gua gak tau, gak kenal siapa ya Justin. Justin, gak kenal. Habis itu ada beberapa berita viral. Gak tau gue, bukain apaan? Ya Allahu Akbar. Bukain makanya udah bukain. Kalau gue gak mau syuting apaan sih lo? Bodoh. Jadi ada berita viral dari segmen 1 ke segmen 2, Peter L di segmen 2 tengah itu aja. Mbak diginiin ya, jangan dikitin lagi. Eka jelong terus setiap hari syuting pagi-pagi nih. Yang pakai lipstick merah kan? Agak, gue nggak pakai lipstick lagi. Gue mau bagus kemarin tau. Ya makanya gue nggak pakai. Ini langsung ditebir di sini langsung ditebir. Iya, semarah. Okay, thank you. Nanti pinjam lagi ya, takutnya gak keburu. Jangan lupa nonton Pagi-pagi Pasti Happy jam 8.30 live sebentar lagi. Sambil makan, karena aku lapar. Oh la la. Baru mau makan apa gitu, lupa lagi live.
Itu sebelah sana. Jangan lupa. Jangan lupa. Wait. Atau nih. Nomine. Baik. Sudah. Pasnya. Ini kan. Ya, thank you. Arigatou gozaimasu. Yuk kita nonton Trans TV sekarang. Pagi-pagi pasti happy. Udah mau mulai. Apa? Tas. Mbak nanti itunya apa? Pinsetnya jangan di itu dulu ya. Ayo tetap mau makan dulu. Thank you. Kok gelap? Assalamualaikum.